Hari ini Ricky sama Atika lagi visit rumah baru. Betul. Rumahnya Ricky lagi renovasi dan ada ada dayang-dayang. Yuk kita masuk ke rumahnya Ricky. Di depan ada pasir, gumpalan pasir. Mungkin ini adalah rumah mereka berdua. Mungkin. Ayo kita masuk dari pintu depan aja deh. Assalamualaikum. Selamat datang di rumah barunya Ria Ricis. Ayo tebak sekarang rumahnya Ricis di daerah mana? Kalau kemarin di Depok. Udah oke. Ini ruang tamu masih kosong. Kita masuk lagi ya. Itu kamarnya Ricis, kamar tamu tapinya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau main ke rumah Ricis, minat kamarnya di situ. Itu teman-teman tadinya kita mau untuk buat kolam berenang. Teman buat juga. Aku sih sebenarnya kolam renangnya. Kolam berenang. Mau tidur dia kerja aku berenang. Tuh teman-teman di luar situ ntar kita mau buat kolam renang. Jadi buat teman-teman yang mau main boleh berenang. Nanti di situ ada buat main trampolin. Kita putar lagi. Ini juga ada nih. Ini dipakai biasanya untuk jemur pakaian. Ini garasi tadi kalau nembus ke depan. Kita naik ke atas. Naik ke rumah Ricis. Ini lantai duanya teman-teman. Benar-benar dibongkarin semua. Dan ini kamarnya Ricis nanti. Ayo kita masuk. Nanti kamar ini rencananya kita mau buat kamar biar lebih gede tidak? Iya. Mau buat kamar princess. Karena kita tuh like a princess gitu ya gak sih? Ah. Iya ada jendela, jadi ngelati karena aku langsung buang ke jendela aja. Iya ada jendela, jadi kalau di nakal bisa ditarik. Pokoknya kalau di nakal digantung di sini ya. Pokoknya kita mau rombak semuanya. Dan kamar aku ada pintu langsung keluar ke apa namanya? Balkon. Ke balkon nih langsung keluar. Jadi kalau mau kabur-kaburan, kabur nggak sedekat itu. Juga. Ya pokoknya dari sini bisa nembus kolam renang di bawah. Nah, sini juga ada pintu keluar. Ini nyambung ke kamar. Tuh. Ini bathtubnya di kamar aku sengaja buang karena aku nggak suka berenang di bathtub. Serem. Kamar siapa nanti ya? Ini kamar siapa nanti? Ya kamar siapa aja lah yang mau nginep sini boleh lah. Pakailah terserah kalian. Ruang kerja ada di sini. Set. Sebenarnya ini buat ngedit, iya buat ngedit, buat main apa aja pokoknya di sini. Atau kalau mau buat trampolin juga di sini oke lah. Tapi aku bingung ya mau taruh trampolin itu di luar apa di dalam ruangan. Aku bingung gitu loh. Di luar lah. Di luar ya. Tapi ada payungnya gini. Jadi kalau hujan tetap bisa dipakai. Kalau hujan jangan main gimana sih? Enggak lah. Basah nanti. Aku bingung harus jangan begitu. Menurut teman-teman trampolin nanti aku ditaruh di indoor apa di outdoor? Itu kayak buat bola futsalnya di situ. Nah, kan aku suka main bola, jadi simpan bola tuh di situ. Ya pokoknya inilah rumah aku yang masih sangat berantakan sekali. Tuh, dan tangga turun ke bawah. Ya udahlah, kita segini dulu ya jalan-jalannya. Nanti lihat lagi perkembangan rumah Ricis kayak apa. Ditunggu di next video. Dah, Kuria Ricis, ada Atika, ada Kak Reno, ada Kakak Faiz, tim aku. Sepatu aku keinjak semen. Iya, semen putih. Semen putih. Semen putih. Enggak, aku terus keringkis. Please welcome BHC Prince lo. Turun. Turun. Kita pake bawahnya takut. Enggak boleh lihat bawah dong, jadi harus ke atas, tegak. Kita mau jadi tuh. Nah, ini bener-bener. Ini bisa buat mainan. Ini bisa kita lewat ini. Kalau kita buat ini. Kita bisa lewat. Ya doang yang mainan gitu aja. Yeah. Awas jatuh. Oh kan. Baru dibilang. Ya aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ya hati-hati. Main-main lagi ya. Main lagi. Kan rumah gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.